malam coba lagi sama Om Pong. Di sini Om Pong mau jalan-jalan lagi ya, mau ke Tuban, mau ke air panas, air hangat di Tuban. Ya. Untuk perjalanan ini mungkin ditempuh dengan 4 jam dari sini, dari saya rumah saya. Terus perjalanan saya, jangan lupa subscribe dan like, karena like adalah gratis. Oke, kita berangkat saja, belum masih pagi. Biasian. Let's go. Ya, kita sudah sampai di air anget Tuban. Thank you.
ada mandi untuk menghangatkan. Dang jegur kono. Nah. Slulup. Mbok. Gak wani. Mbok. Rasane tercep-cep. Mati ya, garing. Seger. Seger. Seger, hangat. Hangat apa panas, Mas? Panas, panas. Panas tapi nikmat. Rasanya puyeng-puyengnya mari. Ya. Monggo badhe ati nyoba monggo sing mriki. Tindak tindukan nggih. Tempatnya begitu asri, alami dan sangat cocok sekali buat istirahat santai. Ya, kita ke kolam satunya lagi. Kolam dua. Ini enggak begitu panas, cuma hangat untuk bilas. Halo. Dari Mantingan. Dari Mantingan, Pak. Dari Kabupaten Sragen, anu Ngawi. Wow, jauh. Kayak mantan anyar adus-adusan. Nah, emang ya harus diperlakukan gini ya, Pak, perempuan. Iya. Maunya disayang terus. Lah Bu saking Kunti, Bu. Sami saking Mantingan. Nggih, sami niki sami Mantingan. Oh. Dua mobil Mantingan. Dua mobil. Kita saking Ngawi. Nggih, rombongan sak keluarga. Wow, enten pijet ini. Mengke, mengke tak pijet. Disediain tempat pijet juga nih. Pijet apa, Pak? Plus-plus. Plus-plus lanang padha lanang plus dadi plus min, gak plus min. Kula geneng. Madiun. Madiune pundi? Pasar dagangan. Oh, dagangan.
Kula pernah teng Madiun nggih, teng Roro mbah. Nggih, nembes pindah.